Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini anda bersama dengan saya, Idham, dan rakan di sebelah saya ini, Aha. Okey, hari ini kami nak buat apa? Kami sekarang berada dekat mana, Aha? Kita berada dekat Nada Alam. Tasik di Nada Alam ni, kami berada kat sini semata-mata untuk share, untuk bagi info dan bagi maklumat yang sangat-sangat penting kepada anda semua. Aha, dah ready ke belum? Dah ready kan? Okey, dah ready. Kita nak bagi tahu dengan anda hari ini adalah cara untuk improve credit scoring. Jadi apa yang penting sangat tentang credit scoring ni, untuk pengetahuan anda semua, tahu tak? Pada tahun 2017, 60% daripada credit application ataupun permohonan untuk buat pinjaman loan telah direject. Telah direject oleh bank negara dan bank-bank di Malaysia ni. Dan jumlah itu meningkat kepada 70% pada tahun 2019. 70% kena reject. Aha, maksud senang cerita kan? Kalau ada 10 orang mohon untuk buat loan, 7 kena reject. 7 loan tak lulus. Tapi tak apa, jangan risau, sebab hari ni kita nak bagi tahu cara untuk jadikan 7 yang kena reject ni approve. Macam mana cara dia? Nak tahu kan? Saya akan bagi tahu selepas ni. Jom kita jalan tengok dulu. Ha, sekarang anda tahu kan, ramai sangat loan yang dah kena reject. Selain daripada tu, orang yang proses loan anda tu, ha, diorang tak kenal kita pun, diorang tak kenal anda pun secara personal. Apa yang diorang boleh buat hanyalah dapatkan data daripada bank negara dan judge anda melalui data yang diorang dapat tu. Itu sangat penting untuk tahu habit ataupun cara anda bayar loan sebelum ni. Okey, teruskan menonton live hari ini sebab anda akan dapat 3 benefit. 3 benefit yang anda akan dapat hari ini. Pertama adalah anda akan dapat 1 financial planning yang lebih bagus. Yang kedua, kalau beli rumah, kalau booking rumah, chances loan nak approve tu lebih tinggi. Aha, tinggi sangat kan? Yang ketiga, kalau anda buat loan tu, loan anda akan approve lebih cepat. Cepat sangat. So itu saja, kita teruskan dengan tips yang pertama. Okey, nak tahu tips pertama? Jom kita pergi ke depan sikit. Ha. Tips yang pertama ataupun isu yang pertama adalah ramai sangat orang yang lambat bayar loan, lambat buat payment. Pernah dengar tak terms bad paymaster? Ha, benda ni lah kita kena elakkan. Jangan jadi bad paymaster sebab bank tak suka orang yang bayar loan lambat-lambat ni. Okey, jadi apa yang anda perlu buat adalah bayar loan on time. Setiap kali sampai tarikh bayar tu, bayar je. Saya pun pernah terjadi sampai satu masa tu, bank call kita paksa kita bayar loan. Sebenarnya bukanlah kita tak nak bayar, kadang-kadang kita terlupa ke, kita ambil berat ke. Benda ni tak bagus sebenarnya, sebab pihak bank dia pentingkan orang yang bertanggungjawab, orang yang berdisiplin. Setiap kali sampai tarikh bayaran, bayar je. Tak perlu diorang buat banyak-banyak kerja, nak kena call lah, nak kena follow up lah. Jadi benda-benda ni kalau kita lewat bayar, ha, dia akan masuk dalam rekod sikris. Bila kita tengok rekod sikris tu, lambat 1 bulan lah, lambat 2 bulan lah, lambat 3 bulan lah. Benda ni tak bagus. Elakkan sebagus yang mungkin. Jangan-jangan buat benda macam ni. Setiap kali sampai tarikh je, bayar terus. Jangan bayar lambat-lambat, nanti pihak bank tak suka. Sebab pihak bank, aha, diorang ada banyak pilihan. Ramai orang nak buat loan, ramai orang nakkan facilities loan. Tapi kalau orang yang tak bagus, buat apa diorang nak pilih? Mestilah diorang nak pilih orang yang bagus saja kan? Okey, yang kedua pula. Yang kedua, tips yang kedua adalah tanpa komitmen langsung. Zero komitmen. Jadi ada orang yang rasa zero komitmen ni bagus. Tapi tak, ingat tau, adik-adik, kakak-kakak yang baru lepas grad tu, kalau anda zero komitmen, tak ada komitmen, pihak bank tak dapat detect macam mana habit bayaran anda kepada bank. Jadi sebab itulah penting, awal-awal ni kan, kalau nak adakan loan besar macam loan rumah ni, buatlah loan kecil-kecil ataupun paling kurang, aha, buat satu credit card yang boleh kita bayar secara bulanan. Credit card ni tak semestinya kita bayar banyak sangat. Setiap bulan spend sikit pun bayar on time dah cukup. Jadi bila kita dah ada komitmen, kita bayar setiap bulan mengikut masa,
bank akan tengok kita punya habit pembayaran ni sangat-sangatlah bagus, sangatlah bagus. Bila bagus, diorang akan suka dengan kita, diorang akan bagi kita pinjam loan yang lebih besar. Okey, Aha, faham tak setakat tu? Okey kan? Jadi orang-orang yang kat luar sana, sekarang ni kita dah ada dua tips. Yang pertama adalah jangan jadi bad paymaster, bayar on time. Yang kedua, kenalah ada komitmen juga supaya pihak bank dapat detect kita punya cara pembayaran. Kalau tak ada komitmen langsung, tak ada loan langsung, macam mana orang nak tahu kita punya loan okey ke tak? Kecuali kalau gaji tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak dan abang-abang tu tinggi sangat, bank confident untuk bagi. Ha, itu lain cerita lah. Yang mana yang macam kita ni yang cukup-cukup je, kena ada komitmen dan kena bayar on time. Okey? Itu tips pertama dan kedua. Nak tahu tips ketiga pula? Okey, jom kita terus ke depan. Okey, isu yang ketiga pula. Kita nak bincangkan isu yang ketiga. Hei, Aha, dah kenapa tu? Ha, ni kes mesti banyak hutang sangat ni. Tadi saya dah bagi tahu dah, kalau hutang kosong, free debt pun tak bagus. Kalau jadi macam ni, hutang terlalu banyak sangat, maksimum kredit limit pun tak bagus juga. Aha, kena jaga tau kita punya hutang. Jangan banyak sangat. Disebabkan pihak bank, kalau kita hutang banyak sangat, nanti diorang tak yakin kita ni boleh bayar ke tak setiap bulan. Kalau boleh bayar, baguslah. Kalau kita sendiri yakin, baguslah. Tapi pihak bank, dia akan tengok komitmen kita dan dia akan tengok juga perbelanjaan kita secara harian. Jangan tengok, contohlah gaji kita ni RM5,000. Kita ada hutang sekarang RM3,000. Kita nak pinjam lagi RM2,000. Memanglah boleh bayar sebab cukup-cukup RM5,000. Tapi pihak bank akan fikir, nak makan apa? Nak minum apa? Pampers anak siapa nak beli? Kan? Aha, anak nanti pampers siapa nak beli? Susu anak siapa nak beli? Benda ni sangat penting. Jadi sebab itulah ada pengiraan tertentu, termasuklah pengiraan DSR. DSR ada yang limit sampai 60%, ada yang limit sampai 80%, bergantung kepada gaji dan juga bank yang kita nak pinjam tu. Jadi anda kat luar sana tu, yang mana yang nak buat loan tu, make sure cleankan loan-loan tertentu. Jangan lebih sangat komitmen hutang terlalu tinggi sampai pihak bank tak yakin untuk anda bayar loan. Jadi sekarang ni cuba check balik berapa persen dah pinjaman yang dah dibuat, berapa banyak hutang dah yang ada. Aha, berapa hutang yang ada banyak sangat ni? Kan? Banyak sangat kan? Kena selesaikan dulu, barulah boleh pinjam yang seterusnya. Jadi kalau dah ada satu financial planning yang bagus, yang kita nampak macam setiap bulan berapa kita boleh bayar, berapa pinjaman yang kita masih boleh pinjam, barulah kita apply loan yang seterusnya. Janganlah main hentam je, loan sini, loan sana, loan sini, loan sana. Nanti bank memang akan reject. Okey, yang keempat, Aha, kedepanlah sikit. Jom kita jalan ke depan sikit. Kita nak tahu isu yang keempat. Isu yang keempat ni adalah kita meminjam ataupun kita share satu relationship yang tak bagus bersama seseorang. Pernah dengar tak satu perkataan yang sangat sakti? Nama dia kita panggil gerentor. Ha, gerentor ni satu benda yang daripada dulu dah ada. Cuma untuk rumah sekarang ni dah kurang lah. Tapi untuk kereta lah, untuk personal loan lah, masih ada gerentor. Kita pun mungkin bukanlah kita tahu sepanjang masa orang tu bayar ke tak. Kadang-kadang mungkin kalau orang call saya, boleh tak jadi gerentor untuk dia? Saya pun bersetuju lah. Saya punya hutang setiap bulan saya bayar secara bagus, secara on time. Tapi selepas beberapa tahun, bila saya buat loan, tengok-tengok loan saya kena reject. Saya pergi check kenapa kena reject. Rupa-rupanya sebabkan gerentor saya tu tak bayar hutang, dah lari daripada bayaran. Bila dia lari daripada bayaran, automatically nama saya pun kena blacklist. Nama saya pun dah buruk. Paya. Jadi jangan suka-suka hati jadi gerentor untuk semua orang. Make sure kalau anda nak jadi gerentor tu, orang yang anda garanti tu sangat-sangatlah bagus untuk membayar. Kalau anda tak kenal dia ataupun tak rapat dengan dia, elakkanlah jadi gerentor. Sebab apa? Kadang-kadang lidah pun tergigit, apakan lagi gerentor ni kan? Jadi, itu pepatah saya sendiri.
elakkan daripada gerentor, elakkan daripada jadi gerentor kepada orang yang kita tak kenal ataupun orang kita tak rapat, supaya kita punya nama tak kena blacklist ataupun tak buruk untuk kita punya pinjaman di masa hadapan. Dah 4 tips yang saya share. Nak tahu tips yang kelima, kita teruskan ke depan sikit lagi. Jom. Ha, isu yang kelima pula. Okey, sebelum tu kan kita nak tanya dulu. Kameraman kita, IC ada ke tak? Ada, ada. Ha, IC ada kan? Orang sebelah saya pula. Aha, IC ada ke tak? Ada. Mana tak jumpa pun. Okey, jadi kita nak bagi tahu sekarang ni, isu yang kelima adalah IC. Penukaran IC yang terlalu banyak, terlalu kerap sangat ataupun hilang IC selalu pun tak bagus juga, yang menyebabkan pihak bank ragu-ragu dengan kita punya loan application. Contohnya saya ambil lah, mungkin Aha ni masa darjah 6 dulu, dia ambil IC, kepala dia kecil je. Sekarang ni dia rasa dia dah handsome, kepala dia dah besar, dia pergi tukar IC lagi sekali. Lepas tu tahun depan dah ada jambul sikit, tukar IC lagi. Selalu sangat tukar IC pun tak bagus, sebab dia akan jadi satu fraud case di mana pihak bank akan ragu-ragu dengan kita punya application. Dia takutlah kita ni ada buat kes-kes yang tertentu ke yang tak elok dan menggunakan IC kita ni untuk buat loan. Jadi untuk orang kat luar sana yang mana yang ada IC macam kami bertiga ni, jagalah IC anda baik-baik, jangan hilangkan, jaga sebaik yang mungkin supaya nanti bila nak buat loan lebih mudah. Lagi satu Aha, kalau bawa kereta ke, bawa motor ke, kena tahan roadblock, senang sikit, IC dengan lesen semua dah ada. Jangan tinggalkan IC di rumah, okey? Seterusnya, untuk tips yang ketujuh adalah kita nak buat apa pula? Tips yang ketujuh ni, kita nak bagi tahu supaya diversifikan loan anda. Maksud saya apa tahu? Maksud saya, kadang-kadang mungkin ada orang, contohnya peminat kereta Tegar. Peminat kereta ni, dia akan buat loan kereta mungkin satu orang 5-6 biji. Dah maksimumkan hutang dia tanpa memiliki apa-apa yang lain. Personal loan tak ada, rumah tak ada, credit card pun tak ada, tapi kereta saja dah memenuhi. Aha, kereta ni lah, kereta tu lah, kereta apa kita ada sekarang ni, Skyline GTR lah, macam-macam kereta sport lah kan, orang peminat Tegar kereta ni. Jadi elakkan daripada macam ni. Sebab apa? Bank akan suka orang yang punya loan yang diversify. Diversify ni maksudnya setiap satu benda yang penting dia ada satu. Contohnya loan rumah ada satu, loan kereta pun ada satu. Jadi dekat sini dia ni orang yang bukan fokus pada satu benda saja. Benda ni pun saya baru tahu dan bank beritahu dengan saya, supaya kita bank dapat mudahkan proses pembelian loan ataupun rumah nanti. Okey, jadi anda kat luar sana, diversifikan loan, jangan fokus pada satu benda sahaja. Kalau kadang-kadang ada juga orang yang buat investment rumah, satu orang mempunyai lebih pada 5 ataupun 6 rumah. Jadi ni orang kaya lah. Jadi yang ini kalau dia punya gaji ataupun duit tu tinggi, tak ada masalah. Tapi kalau macam kita ni yang cukup-cukup makan, kita diversifikan sebanyak yang mungkin supaya kita punya loan tu lebih kukuh dan nampak lebih stabil. Okey. Ada lagi ke? Ingatkan dah habis. Alright. So, Aha, kita bagilah satu tips yang terakhir. Okey, isu yang terakhir kita nak bagi tahu ni adalah terlalu banyak sangat loan rejecter. Dah banyak sangat loan kena reject, Aha. Jadi, dia merangkumi semua benda saya bagi tahu tadi. Yang mana yang awal-awal tadi kan, kita main hantam je, hantar loan kat sini, hantar loan kat sana. Semua loan-loan kita ni semua kena reject. Dah tahu loan boleh pergi cuma RM100,000, tapi saja-saja gatal pergi hantar loan RM400,000, RM500,000. Jadi memanglah kena reject kan. Ikutlah kemampuan kita dan make sure sebelum kita hantar application untuk buat loan tu, buat pengiraan awal dulu. Tanya dengan pakar dulu sama ada loan kita ni ada chance untuk lepas ke tak. Kalau orang beritahu ada chance untuk lepas, baru kita apply. Aye, aye, sir. Janganlah suka-suka je hantar sini, hantar sana. Kadang-kadang kan ada orang tu kan nak beli satu kereta je, nak beli satu rumah je, tapi pergi apply sampai 7-8 kedai, 7-8 orang. Jadi semua pula kena reject. Ah, memanglah bagusnya macam ni. Sebab apa? Nanti bank akan tengok kita ni orang yang tak serius dalam pembelian, dalam membuat loan. Sebab kita ni orang yang tak betul-betul ada planning yang tepat. Tak ada fokus. Kita main hentam je semua. Bank tak suka orang macam ni. Sebab apa? Kalau terjadi loan-loan anda ni semua lepas, dan nanti anda nak bayar macam mana? Sebab apa? Sebab kita punya gaji bukan tinggi sangat untuk cover semua jenis loan yang ada tadi. Alright, jadi
Saya akan buat satu rumusan untuk semua anda yang dah tengok hari ini. Kita punya tips pertama hingga ketujuh dan apa yang anda perlu buat selepas ni. Okey? Jadi sekarang kan dah tahu semua tips-tips yang kita berikan untuk jadikan kredit skor yang lebih bagus. Saya rumuskan secara ringkas. Yang pertama, isu dia adalah bad paymaster. Jadi apa yang anda perlu buat adalah buat satu jadual ataupun masukkan ke dalam kalender bila tarikh yang patut anda bayar loan. Jadi start dari situ, bayar on time. Okey, bayar on time supaya nanti mudah untuk loan seterusnya anda dapat. Yang kedua, tak ada langsung credit facility. Kosong, zero debt. Okey, kalau tak ada credit facility, apa yang anda boleh buat adalah check balik. Ada tak PTPTN ke ataupun kalau tak ada juga, sekarang ni apa yang anda boleh buat adalah buat loan kecil-kecil, credit facilities yang kecil-kecil supaya bina anda punya credit facility yang bagus. Isu yang ketiga pula, maximum credit limit, hutang banyak sangat. Jadi apa yang anda perlu buat adalah kurangkan ataupun clearkan sedikit sebanyak loan mana yang tak penting. Jangan banyak-banyak sangat hutang, pastikan yang mana yang penting sahaja buat. Yang keempat pula, kalau yang mana yang banyak sharing relationship untuk loan ataupun kita panggil sebagai guarantor, jadi lepas ni berhati-hati. Jangan suka-suka jadi guarantor untuk orang yang kita tak kenal sangat ataupun orang yang kita tak rapat. Cuma bantu orang yang kita betul-betul percaya dan juga kita tahu dia akan bayar loan sebaik yang mungkin, on time. Okey, seterusnya pula, isu yang seterusnya adalah banyak kali sangat tukar IC. Macam saya cakap tadi, muka tak comel lah, IC hilang lah. Jadi benda ni elakkan, jaga IC baik-baik. Dan juga kalau nak tukar IC tu, make sure kita buat IC sebetul-betulnya. Jangan selalu sangat tukar-tukar IC, sebab dia akan jadi satu isu fraud case di mana pihak bank akan ragu-ragu dengan kita. Okey, lepas tu, kredit diversify. Maksudnya kita diversify kan, kita pelbagaikan kredit kita. Jangan fokus kepada satu benda saja. Contohnya tadi saya dah bagi tahu, jangan beli kereta 4-5 biji lepas tu baru nak beli rumah. Jadi beli kereta satu dulu ke, beli rumah kemudian barulah balik beli kereta ke apa yang anda minat tu lah. Yang terakhir adalah banyak kali sangat loan kena reject. Jadi loan kena reject ni biasanya disebabkan kita buat loan ni hentam promo saja. Ini masuk, itu masuk. Loan dah tahu lepas RM100,000 je, jadi kita buat loan RM400,000, RM500,000. Memanglah loan tak lepas, memanglah kena reject. Jadi selepas ni bergantung kepada yang pakar. Pergi jumpa dengan orang-orang tertentu, pakar financial. Tanya dengan dia dulu, tanya dengan banker dulu sama ada loan kita ni boleh approve ke tak. Kalau dia cakap ada chance untuk approve, baru kita apply, baru kita ambil. Kalau tak ada, jangan suka-suka pergi apply. Make sure kita punya financial tu stabil, kukuh, baru kita apply. Jadi setakat situ saja kita punya sharing untuk cara untuk improve credit scoring. Saya harap semua benda ni dapat membantu anda. Dan ingat, jadi orang yang bersiplin, jadi orang yang bertanggungjawab macam kami berdua ni, supaya nanti bila nak apply loan, cepat-cepat dapat kelulusan dan juga dapat loan yang anda nak. Okey, itu saja. Kita berjumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih kerana terus setia bersama kami sampai ke saat ini. Terima kasih banyak. Sekarang ni saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan lupa follow kami di Facebook Seri Pajam Home Official, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Dan nantikan rancangan-rancangan kami seterusnya. Kita ada banyak sangat info dan konten kita akan berikan kepada anda semua di masa hadapan. Jadi tekan butang like, tekan butang follow. Kami akan teruskan bagi info kepada anda semua. Stay tune. Jumpa lagi. Bye-bye.